kita ulang ya, yang di pos pertama siapa? Oke, Glitch. Raptor berarti dia. Glitch Raptor berarti. Yang bagi tembak-tembakan nih. Nih Bang Jun, nah lu tembak-tembakan Bang Jun. Gue yakin banget. Bebas, aku tinggal terima-terima aja. Eh ini radio dulu, radionya kita bener atau enggak? Woi. Coba. Halo. Halo. Salah. Halo, halo, halo. Radio berapa nih? 51 belakangnya. Di belakangnya 51. Oke. Jadinya bom siapa yang di pos pertama? Pos pertama ada Phoebe, pos kedua ada Morgan. Morgan, pos ketiga ada Johan. Pos keempat ada Wes, pos lima ada Glitch. Pos Glitch. Last man standing ada Sibang. Udah, kalau gitu aneh yang tembak-tembakan ya. Oke. Oke, kalau gitu over dongkrak. Over dongkrak. Jadi gimana, Glitch? Halo. Pos kelima, Cok. Pos kelima. Oh, berarti yang raptornya. Oh, dua orang itu berarti. Hah? Dua orang ya? Lu patah-patah jolo. Lu robot. Robot. Halo, halo. Kerak. Halo, halo. Ada. Masuk, masuk. Ah, patah-patah enggak? Kagak. Over dongkrak. Over dongkrak. Jadi siapa yang di pos kelima? Kayaknya ada dua orang itu. Yang berdua. Tuh masuk quest tuh, masuk lemah. Siapa? Tukar-tukar. Sama Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lu kompetitor sono menjawab. Apa ini ente? Kamil lagi bagirku ini menjawab iya, dulu. Ana mau interview salah satu dari anggota. Bisa. Ini langsung interview aja nih dari Babe Johan. Silakan Babe Johan. Mana Babe Johan? Lako hilang. Lako hilang. Nah, itu interview Babe Johan itu ya. Nah, jadi gimana? Pos pertama. Yang lari Phoebe, yang jetski Morgan, yang sepeda Johan, yang Sanchez, Wes. Lagi apa lagi ya? Lagi dua ya, lupa gua. Eh kok bentar dah, mau gua tanya dah, kok nggak ada ini ya, nggak ada raptor yang tadi lu bilang? Nggak ada, nggak tahu. Adanya parasut sama go-kart. Hah? Lari? Ada, nggak ada parasut sama go-kart juga. Yang bener ya, Babe Glitch loh yang bener-bener kalau bacanya. Lu yang bener-bener aja ya, bajingan. Jadi yang bener yang mana, Babe Morgan? Yang bener kalau ngasih tau infonya. Yang denger itu, yang tadi gua jelasin. Tapi itu. Katanya suruh baca, nih gua baca nggak ada nih. Iya beda, yang dibaca tuh. Yang dijelasin tuh. Jadi gimana tuh. Ini, apa kita tanya panitia tanya aja biar nggak ribet? Tanya lebih jelas, tanya, lebih tanya jelas. Tanya aja, Be. Panitia, sini lo panitia, lo panitia. Panitia bukan. Cemungut. Bukan, saya cuma cemungut. Reporter untuk. Cemungut, cemungut. Kirain ente panitianya. Cemungut. Aduh. Kita tanyain dulu lah dah sama panitianya. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuh. Gimana? Babe, mau nanya nih Babe, ini jadinya gimana sih untuk event-event yang ada itu kemana-kemana dulu pos-posnya gitu? Nah itu dia, ditentuin dulu orang-orangnya, nanti saya jelasin pos-posnya kemana-kemana. Ya kita nggak tahu. Maksudnya ada berapa pos, kita kan ada 6 orang. Itu posnya apa aja tuh, tadi kan ada bocoran nih, kita pelupa nih maklum sudah tua. Yang pertama itu posnya pos lari di sini. Yang kedua posnya itu jet ski atau airboard. Yang ketiga ada pos sepeda. Yang keempat ada pos Sanchez. Yang kelima ada pos truk truk. Yang keenam ada pos motor. Pos keenam itu tembak-tembakan ya? Ya, yang nembaknya itu yang orang ada di pos kelima. Ya, kelima apa keenam? Ya, yang keenam itu yang mengendarai raptor. Kelima yang nembaknya. Berarti udah tahu, nggak usah dijelasin, udah tahu kita, nggak usah dijelasin. Nggak dijelasin lagi, udah tahu. Iya. Semangat, abang-abang, kakek-kakek ini, semangat. Jangan sampai gue beksi ya raptor ya. Ribut tente. Gua remas-remas juga rambut lu ya. Kita nggak usah tadi tanya panitia, orang kita udah tahu. Iya. Jadi di sini
pembagian timnya seperti semula. Itu panitia yang jelas itu ngasih tahu info yang udah kita tahu. Jadi gimana nih banget. Yang nah, pos pertama nih. Pos pertama diambil oleh Neng Pibi. Belum. Iya, cakep babe. Pos yang kedua siapa itu? Jetski diambil oleh Kakek Morgan. Yang ketiga itu diambil oleh Kakek Johan. Yang keempat oleh Kakek Wes. Dan yang kelima kalian bisa itu bicarakan berdua. Siapa yang berarti orang. Sama Glitch sama ya. Gue ya? Iya ya. Nembaknya nembak okay. Orang atau mana nih? Kalau nembak, nembak langsung orang ban atau gimana mendingan Glitch. Jangan nembak tapi kalo orang. Mendingan nembak. Kita nembak panitianya biar kita menang. Eh dong. Siapa masih ada dong. Oh yang bener-bener aja. Nanti over kita didiskualifikasi over dong krak. Dalam menyelenggarakan untuk merayakan Mbak. Waduh udah ngumpul lagi ya Babe. Ayo. Oke. Kita susun sesuai barisan ya. Sesuai pos barisnya. Iya. 5. Satu aja. Ya. Let's go. Tetembakan sono lu tetembakan. Eh kacak, lu udah berubah rambut lu jadi warna biru kacak. Tebukan lu. Kacak enggak jadi dihukum mati ternyata ganti warna nih, rambut. Oh, gue sama perempuan nih dua nih. Pak yang di pos 5. Oh, ya, ini trophy bakal truk, kekurangan ya. Anggota. Bakal kekurangan kursi 1. Coba oh, itu gendong. Yang tukang gendong. Tembak di sini ya, Bang ya? Tukang tembak. Iya, ini iya tukang tembak di sini, Bang. Oke, makasih. Pul, mobilnya pul. Naik atas ini. Ini gendong. Ya, Babe di sini ya, Babe di sini ya. Ke sini ke salah mobil ke salah situ. Mobil ke oh ini berarti yang digenong 2 ini ya berarti digenong 2 kalau misal kurang satu gendong tuh Bebe mau digendong nggak mau sama cewek nggak mau sama cowok mau sama cewek jangan cewek kalau ada rim, ayo sama. Let's go sini ke lo jangan ngerjain orang tua lo ya emang ya tentang orang tua semangat kek ayo sini dulu kakek bisa ini kakek ini harus lari ini pos trophy truck atau pos kelima ayo, jadi kalian okay. Pastiin untuk teman kalian itu memberikan benda yang pertama dari pos pertama sampai ke tangan kalian ini baru kalian nembak, boleh nentuin kendaraan ya senjatanya nanti bakal dibagiin jam dulu. Ketika teman kalian sudah memberikan benda itu ke kalian, dimengerti? Nah, senjatanya nggak bakal dikasih tahu senjata apa, karena itu surprise nanti. Jangan pada kaget, jangan pada ngeluh, karena itu demi kenyamanan semua pemain di kota. Oke? Okay? Okay. Pemain apa tuh? Kacang ya? Iya, pemain ini pemain gamesnya lah. Kan ini games event pak, kakek ini. Sistem nembaknya gimana tuh, Jay? Sistem nembaknya dari nanti mobil, dijelasin. Iya dari mobil. Nanti jelasin sama panitianya. Jadi gini ya Bu ya. Nanti kita bakalan dikasih namanya senjata tuh ya. Kita naik trophy truck ke pos 6 yang ada mobil. Nanti kita turun pergi ke raptor. Nah kita tukang tembak deh tuh disitu. Gitu, iya kayak gitu. Gitu kayaknya tuh. Tembaknya di sana ya. Anak-anak gitu. Muda lemot banget dah lemot dah ya. Kayak gitu. Eh ulang dong kek. Jelasin lagi. Ulang kek. Gimana kek? Ulang kek. Jadi gini. Serius ulang kek. Pertama-tama kita bakal dikasih senjata tuh. Nanti naik trophy truck yang udah disediain ke sini. Nanti kita ke pos 6 itu jemput teman kita yang udah ada kendaraan Raptor. Nanti terus? Kita turun, nanti Raptornya itu bakal ngendarain kita jadi so ini apa deh namanya penumpangnya tembak. Tuh kan tembaknya tuh kayak gitu nah ngerti nggak lu pada hari nggak gua tampol lu ya gua gampar-gamparin muka lu ya kalau nggak ngerti ya udah 2 kali gua jelasin ya, oke bang oke anak tunggu nih ya di Monciliat ya ayo semangat fokus. Ini senjata di mana? Halo. Senjata. Panitianya mana? Ibu tolong panitia senjata. Ini aku pertama ya. Ah bagus, GG Johan.
Ah, panitia mana itu panitianya? Senjata. Itu belakang-belakang. Senjata, senjata. Ana butuh senjata. Bu, senjata, Bu. Ana butuh senjata, senjata. Iya, sabar. Tunggu temannya datang dulu, Pak. Aduh. Emang harus kayak gitu? Iya, katanya gitu. Oke, nanti gua lari di sebelah paling ujung tuh. Ambil nanti. Seluruhnya siap-siap ya, karena udah nyampe di sini. Babe, ayo mau nyampe, Babe. Oke, yang ini ya, saru warna merah ya. Saru warna merah. Lu udah di mana sih? Yang sarung warna merah. Gak ada heli. Lu gak masuk radio sih. Nanti anjing. Turun, nanti kita... estafetnya di drop aja ya. Nanti Ana ambil. Kabe. Oke. Ah, ini. Mana? Eh, jangan ke sono. Itu. Dung, mana tuh? Ayo. Ah, senjata. Senjata. Ini ambil. Ki lari, Babe. Ah, lari. Kiko. Lari. Lari. Aduh, lama banget lagi nih, astagfirullahaladzim. Lama. Oke. Oke, harusnya bisa nih guys. Semoga aja bisa ya guys ya. Fokus. Bahaya, hati-hati. Ke kanan, jangan ke kiri. Jangan salah jalan. Oke. Wah, gila. Eh Jelol, inget mobil lu berhenti harus di mobil Vinewood, nggak boleh lewat dari mobil Vinewood kalau nggak diisi. Vinewood, maksudnya? Sih, gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti dah. Masih, gue gak ngerti guys. Nanti gue fokus dulu deh. Wah! Ya lo denger gue kan? Gue dengerin deh. Aduh. Nah. Enak, jatuh. Terus kesini. Mobilnya dia warna apa ya? Warna hitam! Oke, kopi. Oke. Awas nabrak, ada mobil merah kenceng ke arah tol kanan. Ana pakai trophy truck warna hitam, terus roller coasternya itu ijo. Kopi. Ini terus Ana berhenti kayak gimana nih Ana? Mau sampai kabarin berhenti di mobil Vinewood, nggak boleh lewat dari mobil Vinewood kalau nggak lu didis. Mobil Vinewood ya. Pas banget di pertigaan kantor Paleto. Oke. Gua ngelebihin ini kan, mobil Vinewood gitu kan. Pas di mobil Vinewood yang gak boleh lebih. Kenapa tuh emang? Ntar DB sudah dijagain di sini. Antum jangan kadang-kadang ya. Jangan, brengsek. Kalau udah mau nyampe kabarin. Panggil Anna, Babe Jelol. Jangan Jelol. Ayo, Ncang Jelol. Maaf, Ncang. Tunggu, sabar, tinggal dikit lagi ya. Lagi ada di pom bensin mekanik. Cewek, yuk, ayo cepet, let's go. Sabar. Dikit lagi, Anna nyampe. Vinewood mana, Vinewood? Kanpol. Ini, Anna di tengah-tengah mobil Vinewood, sini. Op. Ah, naik mob. Ini gimana tongkat estafetnya, kasih aja atau gimana? Udah. Emang harus disuruh ke sana, enggak usah dikasih ke gua katanya. Langsung. Kalau gitu langsung. Ya, let's go baby. Pakai shield belt.
Aku pakai seat belt ini. Ana udah pakai. Belakang ada orang enggak? Enggak ada. Kosong, kosong. Yang bener aja antum. Nanti dulu Ana mau nembak-nembak dulu. Tush. Itu apaan? Jalo? Itu teaser dikasih. Teaser, teaser. Buat siapa? Buat kita nembak orang belakang. Ya, buat orang belakang ini, nembak. Ini mobil enggak bisa belok, maaf ya. Emang ya pelan-pelan aja, Ana percaya sama antum ya. Let's go, kita juara satu. Itu ada orang, teaser ya, teaser. Ada kasih tahu, ngajiin, ngajiin. Ayo, semangat. Ngajiin. Semangat, semangat. Aku teaser, jangan teaser ya, jangan deket-deket sama Ana ya. Jangan ada heli ya, mata Ana berat kadang-kadang. Ya. Mata berat. Ah, antum tembak-tembak Bortau Rasa ya. Alhamdulillah kita dapat 7 juta. Jangan begitu. Ini katanya mau ada gempa, jangan sesumbar Jalol. Ah, kalau mau ada gempa ya kita yang nomor 1 paling depan. Ah, benar-benar udah. Jangan manggil Jalol, babe, Jalol. Antum ya, okay. Jaga perkataan. Maaf encang Jalol, maaf encang Jalol ya. Encang Jalol. Itu helikopter suruh menjauh, mata Ana berat lama-lama, bangsat. Berat ya. Helikopter ku tembak ya nanti pakai taser. Aku enggak ada kok hilang. Helikopter, helikopter. Let's go. Kita juara nasib, satu ini harusnya. Nasib teman-teman kita gimana? Kayaknya kita harus dempet teman-teman kita dulu nih. Berat. Berat tembak goblok, ya. Berat. Berat. Lu gua tembak palu. Headshot. Oke, Pape. Kasih tahu tentang Jalol. Tembak. Tembak. Headshot lagi, headshot. Let's go, kita juara satu nih harusnya ini. Pasti. Ayo kita bisa, kita bisa. Aki-aki ini enggak boleh dilawan. Ntar kualat. Kualat durhaka hukumnya. Durhaka hukumnya tidak boleh. Benar sekali. Let's go, mata Ana udah mulai bulat, anjing, helikopter menjauh, goblok. Menjauh, tembak. Emang bener aja, Ujang waktu itu mancing pakai sarung, tuh dapet yang namanya paus gede-gede. Ana ditabrak, Ana ditabrak. Astagfirullahaladzim. Ini gimana jadinya, oi panitia? Lanjutlah. Ini gimana, woi? Di sini bukan? Apa ke garasi kan? Garasi ya? Lanjut ya. Kan sampel, untung sampelnya di gua. Anulir anjir. Kok tidak membawa partner ketika ke pos terakhir? Gimana, Cok? Jadi, masa gak di-clear jalanan dah? Di gak jelas banget, sumpah demi apapun dah. Oh ini gimana ini? Mana partnernya? Masa jalanan enggak di-clear gimana, Pak? Partnernya di mana? Jalanan enggak di-clear. Teman Bapak mana? Teman ditabrak, jalanan enggak di-clear. Gimana sih? Wah. Saya bingung jadinya. Keputusan panitia gimana ini? Mantep, Pak Ji, mantep. Teman saya cupu, Pak Ji. Gimana ini? Jadi saya bingung. Jalanan enggak di-clear. Teman Bapak di mana? Teman saya Don ditabrak orang, jalanan enggak di-clear. Mana? Yang nabrak tuh, dapet tuh, yang nabrak tuh. Mana? Woi. Gimana, Babe? Ajar lu, bener-bener. Woi, lu bisa bawa mobil ke situ, woi. Panitia lagi, bener-bener. Saya nabrak bapak di mana? Nabrak, lo. Mana lagi lu? Aduh, peci gua kena jalan tangan paling kiri. Lu ngapain jalan di kiri juga? Longor. Kan terbang! Kan terbang! Ditabrak gua terbang. Anjing aku kira kalian yang pertama, Cok. Pertama aku tetep. Pertama. Anjing kita pertama. Udah deh. Om, keluar ya, Om. Pertama ya. Barangan kamu. Enggak cuman ini doang eventnya soalnya, belum disebutin event terakhir.
Astaga, nggak bilang dari tadi lo ya anak duraka. Di acara pertama itu diambil poinnya 60% dan ini ada acara terakhir yaitu UFC. UFC itu Hana tuh jago. Serius, ini bawa perwakilan dari tim kalian, tim terbaik kalian siapa? Siapa? Yang mau tuh siapa? Morgan. Salah. Siapa? Untuk persyaratan di UFC ini, pakai mata satu dan jangan lari. Silakan terjemahkan. Nggak boleh doping. Oke, persyaratannya itu berarti doping ya, Pak. Satu orang ya, Pak ya. Doping apa? Makro. Jangan. Yoga-yoga jangan, yoga-yoga. Barang siapa yang memukul aki-aki dia berdosa. Durhaka, hukumnya durhaka. Hukumnya durhaka. Ingat. Apa? Neraka penantinya. Jadi juara satu ya, Ke ya. Kasihan. Pokoknya yang penting poin nanti dipantau dari kalian semua dan itu poinnya 40% untuk kemenangan kalian. Jadi kalian menang di event pertama belum tentu menang di event kedua. Jadi nanti poinnya bakal ditotalin di event kedua ini. Jadi siapa yang mau UFC? Morgan. Morgan. Okay. Morgan. Gua pede. Gimana lo? Ready. Jangan ready. Morgan, jangan pakai kodam ya. Siap. Ingat lo jangan kodam, nanti didiskualifikasi. Siap. Mata satu. Jangan lari. Pokoknya mata satu enggak boleh lari. Enggak boleh. Coba lu latihan, sini lu latihan. Coba lu latihan, coba. Iya, latihan lo. Pukul sini, pukul. Pukul. Sabar. Ini kagak bisa mukul atau ada ibu dulu. Lu otot klik botak. Botak. Harus ada handphone dulu. Ada ketengahan di situ. Ah, borgot, bocil garkot. Tunjuan borgot. Sini. Woi, joget dulu dong, joget. Jangan deket-deket, jangan deket-deket, menjauh. Sini. Abang-abang paling baga ini. Abang-abang paling berani nih, Bang. Mana itu dia? Tandain, buset, tandain. DPO satu kota, no. Ambil. Susah ngatin kita sana, Ji. Mata pusing. Wop. Udah memar nampaknya dia. Set. Tinggi satu kota. Pinky Boy, silahkan ke arena Pinky Boy.
Besok kamu masuk hotel lagi aja. Pau. Pak, kalau sampai kalah sutik mati aja lawannya, Pak. Necklace, Pak. Sunat tetanus, Pak. Sunat tetanus. Suntik radio, wes. Tetenya implan, tetenya implan. Ini khusus yang ikut tetenya implan. Ini mas lawan bocah. Iya, iya. Jadi pria betete. SD kalau kalah jadi anak TK aja, ya. Itu yang di ujung, yang di ujung. Tim IMS ready. Bicin bocin implan. Bicin ready. Bicin implan. Siap. Wah, melambat juga di IMS. Ngaibon dulu, Cil, ngaibon. Ada guru, Cil. Bocil ngamuk nih, bocil ngamuk nih. Pulang, Cil, metik ceri sono, Cil. Metik dingin, Cil. Bocil ngamuk, bocil ngamuk. Op, kasih paham. Dibalas gitu. Jangan kasih kendor. Malah jadi kayak batara karang. Bocil yang menang sih ini kayaknya. Bicin. Ayo, Cil, kasih tahu, Cil. Jangan sampai hijau lu luntur. Lu ngajak gua berantem, Bang. Hah? Iya, pop salah. Terusin. Jangan salah, jangan salah. Asik. Oh, dikit lagi tuh. Dikit lagi tuh. Dikit lagi. Wajah asli nih. Sama-sama nahan. Wah. Pecat ya, Mas. Cat.
Ini masih ada lagi enggak? In eventnya. Udah ini. Habis sudah. Habis sudah. Bang, ngapain diambil, Bang? Ya. Kenapa ini tiba-tiba gue yang masuk mantranya ini? Mantranya salah masuk. Mantranya salah masuk. Eh, yang boneng aja, weh. Salah masuk, salah masuk, salah masuk. Kayak Morgan kalah di Morgan sama teman. Itu kalah dah asli dah itu tuh. Ayo. Ayo bang, Michin. Morgan kalah sama bocah micin. Itu mukul gitu pakai shift tuh, kalau yang keempat itu. Gondrong lawan botak. Ya anjing, aku mesti Morgan kayak gitu dari tadi. Eh, kayak gimana caranya tuh, kayak sih, kayak. Juga ajarin tuh dia tuh. Berarti abis ini haki-haki lawan juga. Egan. A few inches later. Agak tuh polanya udah biar banget tuh. Gak, itu, gak. Guys, ini intinya pengumumannya itu bakalan besok, jadi tunggu aja ya untuk besok ya.